Pemirsa, hari pertama tahun baru diwarnai tawuran warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut terjadi sejak dini hari hingga Senin pagi dan mengakibatkan sejumlah warga terluka dampak terkena lemparan batu. Beginilah tawuran antar warga yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan hingga menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang antar warga ini berlangsung sejak dini hari hingga Senin pagi. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini. Namun sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu. Tawuran akhirnya reda setelah perwakilan warga melakukan mediasi dan membubarkan diri. Asal selesai tawuran itu langsung kelar ya bang, maksudnya nggak lama atau gimana bang? Hampir kalau nggak salah itu ada kali satu jam kurang ada. Satu jaman ya? Ya. Itu mereka selesainya bubar sendiri atau karena ada polisi? Nggak, itu menengahi warga sendiri jadi. Warga diimbau agar tidak mudah terpancing, terutama terkait informasi atau berita dari pihak lain yang belum jelas kebenarannya. Apalagi tahun 2024 sudah memasuki tahun politik jelang digelarnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.